Orang muda dikatakan malas turun mengundi. Liat turun mengundi. Ia terbukti dalam pilihan raya negeri sebelum ini di Melaka, di Sabah dan juga di Sarawak. Namun, adakah benar orang muda liat turun mengundi? Jom dengar apa kata orang muda di bumi Johor ini. Saya rasa excited untuk mengundi sebab kiranya tahun ini kira first time lah saya mengundi. Sebab sebelum ni saya tidak berpeluang untuk mengundi. Okay, harapan saya harapkan kalau dengan saya menjalankan tanggungjawab sebagai rakyat untuk turun mengundi. Jadi saya harapkan keputusan kerajaan ataupun pihak yang memegang nanti tu akan menjalankan tanggungjawab dan amanah yang diperkatakan sebelum mengundi. 50% tu ada lah yang malas mengundi sebab orang tak tahu nak participate macam mana, nak mengundi macam mana, nak sokong mana satu. Orang tak banyak info pasal benda tu. Ya, maybe orang muda nak upkan lagi orang punya gaji. Orang punya apa taraf gaji tu orang kata kan. Bagi saya tak setuju sebab saya sendiri turun mengundi pada 12 hari bulan 3 nanti. Dan satu undian itu merupakan satu mata. Jadi kita yang akan tentukan siapa wakil rakyat kita akan datang. Saya sebagai warga Johor, orang Johor mestilah saya akan turun mengundi. Okey, perasaan saya sangat teruja walaupun saya ada rasa gementar sedikit sebab kita takut salah pilih calon. Tapi saya percaya setiap calon itu ada mereka punya kriteria sendiri. Jadi saya sebagai orang yang pergi mengundi, saya akan pilih seseorang yang saya percayalah. Dan ya, saya sangat teruja sebab ini adalah pertama kali. Selama ni tengok orang je yang pergi mengundi. Jadi sekarang giliran saya pula yang pergi mengundi. Okey, apa yang orang muda nak kalau tanya umur yang macam saya lah, mungkin dah agak dah masuk ke 30 lebih macam tu kan. Okey, apa yang saya nak, hopefully, okey, sesiapa pun yang menang tak kisahlah daripada mana-mana parti sekalipun. Okey, mungkin kita tak dapat 100% kotakan apa yang kita cakap. Itu normal kita sebagai manusia. Okey. Tetapi at least okey 90%, 95%, okey, apa yang dah diamanahkan kepada kita tu, okey, kepada leader, kepada ketua, okey, kepada YB-YB di luar sana, dikotakan. Okey, bukan sewenang-wenangnya di orang kata apa, dicapati eh. Macam itulah. Kalau tak ada kekangan kerja ataupun kekangan masa, saya akan mengundi. Kalau saya memilih parti lah untuk mendapatkan kerajaan yang stabil lah. Okey, kalau ikut pendapat saya memang rajinlah nak mengundi. Saya yang teringin nak mengundi sebab ianya merupakan satu peluang untuk saya memilih pemimpin sendiri. Dan untuk membuktikan yang umur 18 juga pengundi muda juga mampu untuk mengundi, memilih pemimpin kami. Harapan saya, sesiapa pun yang terpilih menjadi pemimpin dapat memimpin dengan adil dan juga dapat menjaga kebajikan masyarakat khasnya di Johor ni lah. Pelbagai pendapat berbeza dari mereka. Ada yang mahukan perubahan, ada yang mahukan calon beri yang terbaik di tempat mereka. Tentu sekali, orang muda mahukan yang terbaik dari calon sama ada dari pelbagai parti yang bertanding sempena dengan PRN Johor kali ini. Apapun, terus setia bersama dengan kami, Kumpulan STP, Harian Metro, Newsweek Times serta Berita Harian. Jumpa lagi. Assalamualaikum, 12 Mac, Hari Mengundi, PRN Johor. Bye-bye semua.